Kapolsek Bekasi Kota Kompol Armaini bersama personil Polsek Bekasi Kota terjun langsung ke wilayah yang terdampak banjir di 4 titik lokasi. Karena medan jalan di lokasi tidak terlihat, dengan menggunakan perahu karet, anggota kepolisian didukung oleh anggota Karang Taruna dan warga menuju ke perumahan warga yang terisolir. Sesampainya di lokasi yang terisolir, Kapolsek menghampiri warga satu persatu dan menghimbau agar tetap menaati peraturan protokol kesehatan COVID-19. Kompol Armaini juga memberikan bantuan berupa mie instan sebanyak 2 kardus dan beras seberat 10 kg untuk dapur umum sementara. Hal tersebut bertujuan untuk membantu warga yang sulit untuk keluar rumah untuk membeli makanan karena akses jalan yang berbahaya. Selain memberikan beras dan mie, Kapolsek juga memberikan masker untuk warga agar tetap terhindar dari penyebaran virus corona. Di sini bisa dilihat arus airnya sangat kencang dengan Kali Cakung, dan ketinggian air sudah masuk ke rumah warga hampir setinggi atau sekitar 1 meter. Ini banjir ini sampai ke jalan baru. Jadi untuk masyarakat yang melewati jalan ini agar mencari alternatif lainnya karena memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal melaporkan.